Penjual makanan di sini tidak menerima uang sebagai bayaran, hanya menerima potongan kayu. Atas air berbeda dari biasanya. Mau ngecamp di bawah pohon kayu yang rindang? Wow, sangat mengasyikkan. Catanya indah, terjun ke air yang jernih. Mau dihias ala-ala Dayak? Bayarkah? Tidak, di sini gratis. Dan di sini pengunjung dilarang atau tidak diperbolehkan membawa plastik, karena di sini tempatnya ramah lingkungan. Tempat ini sangat cocok untuk teman, saudara, dan keluarga. Beli koinnya mana? Beli koinnya, kayunya. Sini, Bipa, sini lari. Apa, Bri? Jadwal selamat datang di Pekan Sengal Anda. Sini, Kak, tukar duitnya pakai uang kayu. Cega jajan pakai ini nanti semua. Ada pecahan 10.000, ada pecahan 2.000. Kalau gitu gratis lah, Kak. Kan berat. Aku kerja dapat pembantu-pembantu. Sini, datangi sama aku. Kenapa dipakai bikin cara kayak gini, Kak? Ini seolah-olah kita flashback ke masa lalu. Karena zaman dulu kan belum ada uang. Jadi kita flashback ke masa lalu. Makanya makanan di sini semua juga makanan tradisional. Oh iya. Dan kemudian tanpa pemanis buatan, tanpa pewarna buatan, tanpa MSG, semua makanan 100% alami. Wow. Oke. Permisi, nanti udah masuk Instagram sama YouTube ini. Kita lah aku. Iya, oke, oke. Ada pecahan 10.000 6. Oke. Pecahan 2.000 20 jadi 40.000 jadi 100.000. Oke. Oh, jadi sini. Kita belanja dengan Oh, belanja. Okay. Foto dulu katanya Pak Samuel, foto dulu. Bego dari sini kok motonya loh. Kasihlah koinnya. 2. Sekarang saya mau belanja beli cendol dengan menggunakan uang ini ya. Coba ayo yuk yuk Rika, Rika, Rika. Kita mau beli cendol ke sana dulu. Aku mau coba langsung nih. Oh, berarti ini tadi uangnya berapa ya? Tengok dulu, aku enggak tahu. Ini 2.000, yang besar 10. Ini 2.000, ini 10. Oh, ini 10.000. Ini 2.000. Oh, berarti aku kasih ini. Satu aja. Dua. Berapa kasih? Yang besar sama kecil. Okay, punya aku satu. Pulang ada juga nasi sisa kita di sini. Bisa pulang makan. Minum apa, Pak? Kelapa nyimpenin semua sebanyak. Cendol. Orang masih mau mandi kok, ini mau apa? Beli, belilah. Nah, sini enggak laku uang, Pak ya. Sini uang enggak laku, jadi tolong kasih apa tadi? Mana uang ini, tadi? Ini koin tadi. Kayak gini uangnya sayang ya. Berapa? Oh, ini harganya 6.000. Coba ini 10, yang besar 10. Nah, ini 10. Minta uangnya 2 kali lagi. Ini berapa? 10. Ini harganya 6.000. Itu uang kita ini kan ini 10.000. Jadi kan kasih minta lagi 2 kayak gini baliknya gitu. Enggak, itu uangnya besar itu loh, Bang. Entah, bagus. Salam zuah-zuah untuk teman-teman dimanapun berada saat ini. Selamat datang di Pekan Sungai Landang. Nah, tempat wisata ini merupakan salah satu yang menurut saya unik di Tanah Langkan. Bagaimana tidak, teman-teman? Tempat ini sangat asri dan adem untuk dikunjungi. Kak, kita mau nanya, ini sistem kayak gini udah lama nggak? Ada di prem. Udah laku, udah lama ini udah dijalankan di sini. Ini udah 1 tahun lebih. Berarti ini masih baru buka ini tempat kita ini, Kak ya? Terus waktu sebelum pandemi? Tutup
selama pandemi tutup. Tutup. Ini udah masuk new normal ya. Normal. Berarti ini masih ada informasi aja pemerintah new normal, kita udah buka kembali. Nah, ini ide siapa Kak kok kayak gini Kak? Ini ide ownernya. Yang ownernya ini namanya owner. Pak Cornelius Pranginangin. Oh. Inilah Abah yang dimaksud sang pengelola. Ya, jadi aku yang menggantikan. Nama aku Nela Burprangin-Angin. Oh iya, iya, iya. Turang. Jadi idenya dia? Ide dia. Ternyata berhasil, Kak, ya? Pokoknya. Jadi ide-ide ini sebenarnya dia ingin mencetuskan gitu, orang bisa jalan-jalan, hemat, karena makanan di sini rata-rata harganya murah gitu. Murah, saya udah coba tadi. Ya. Jadi tidak perlu membawa makan-makan di rumah, jadi nggak perlu bawa-bawa sampah-sampah plastik lagi gitu kan. Karena banyak orang kan bawa apa gelas tuh kota, cikin besar lagi sampahnya. Jadi memang motonya untuk menjaga alam banget gitu. Kita menyediakan makanan yang murah dan sehat. Iya, betul banget. Pokoknya luar biasa Kak, luar biasa. Terima kasih Kak. Oke. Terima kasih Kak. Kita lihat orang ini mau nyukarin uang. Saya ada penukaran uang ya, dapatan 10 ya. 50. Ini ada pecahan 2.000, ada 10 keping, jadi 20.000. Kemudian ada pecahan 10.000, ada 3 keping, jadi 50.000. Oke. Kata Kak ini nanti kalau nggak habis, kayunya bisa dikembalikan lagi, tukarkan lagi ke rupiah kembali. Keren. Ayo, liburan ke Pekan Sungai Landak. Kita oh, ini buka setiap hari weekend, hari Minggu, dan hari libur. Jadi minggu depan itu 17 Agustus kita buka kembali. 17 Agustus buka Kak ya? Oke, oke, oke. Luar biasa. Kak, di sana kan masih ada tempat. Apakah di sana juga metodenya sama seperti ini, tidak, bayar? Itu beda. Jadi ini lingkungannya sini aja. Hanya ini saja? Wow. Hanya jadi kita ini menyediakan aja kayak tempat makan di pinggir-pinggir sungai. Itu gratis. Bisa kalau panas, bisa ambil topi gratis. Nah itu Kak. Biasanya kan kalau kita duduk-duduk di mana-mana kan biasanya banyak bayar. Nah, ini gratis. Ini gratis. Pakai topinya gratis, iya. Nanti balikkan lagi. Bayangkan cendol 6.000. Ngapain jauh-jauh kemana-mana jalan-jalan guys? Di sini aja. Makan ayam di sini, ayamnya kampung. Udah kami coba tadi. Entahlah segeri kencing deh. Sendoknya juga unik guys, dari bambu. Gimana? Setelah mencoba makan makanan tradisional yang rasanya rasa kampung. Ini sudah lama ya tidak berjumpa dengan mereka-mereka ini. Kan ini juga di kota banyak. Tapi coba dulu minum ini. Berbeda enggak? Rasanya berbeda. Coba dulu. Gulanya asli. Oh, sampai ketuka dia, guys. Ini namanya gadong. Ini kalau sudah menjadi begini dia namanya getuk. Getuk. Karena terblas kena ke. Apa Pak Nakir ya? Aku mau ngundur ini Kak. Itu. Aku tunggu dulu. Ada umbut, ada itu, ada telur pun ada. Umbut. Ini aku akan di make up ala apa ini ya? Bule. Bukan bule, itu ala manis. Alam itu bule lagi. Ala alam. Duh, enggak sabaran guys. Aku dicoreng-coreng. Ala daya. Make up ala daya. Daya kan. Abang itu yang buat dia. Itu ide dia. Mahkota aku juga ya bang. Yeah. Iya kan. 5.000 kayak 5.000. Orang pasti mau. Iya loh Kak. Itu bikin aja. Pakai koin enggak pakai uang ini. Iya. Raja cir lah. Atau ada lagi yang macam daya di apa begini. Pegedang. Pegedang. Lah, batu percak elektronik. Eh, lagu ida. Samina, waka, eh, samina, sanggariwa. This is the Africa. Samina, sanggariwa. This is the Africa. Ini katanya topinya bisa dipinjam loh guys. Luar biasa kali tempat ini. Hati yang gembira adalah obat. Wow. Sekarang topinya pun enggak dibeli. Pinjam bisa. Nanti kembalikan lagi. Oke.
dayung perahu di dayung sampai ke telaga biru, hatiku bingung tidak merayung. Ngono kah kamu sini? Pertama kali? Pertama kali ke sini? Enggak. Sering? Bisa kalau bangnya gue langsung aku mikirin aku YouTube kalau bisa. Kena sadari, petandu. Tak serangan. Unik ya, unik sekali. Unik sekali guys. Bisa kalau kak, dungnya foto kita kak. Iya, 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 iya. Iya, iya. Sentabi ke numpah masuk YouTube. Lo kamela ke. Sekarang kita mau bernyanyi lagunya lagu para gembala sapi, dan sekarang kita berada bukan di gembala sapi tapi di air. Judul lagunya adalah Si Gembala Sapi. Aku ini si gembala sapi, yobi yo yobi yo yobi ye, inilah kerjanya si gembala sapi. Apa yang kau inginkan lagi semua? Yobule bule. Inilah kerjanya si gembala sapi. Apa yang kau inginkan lagi? Everybody, yo bule, 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 bujur. Aku ini si gembala sapi, yobi yo yobi yo yobi ye. Inilah kerjanya si gembala sapi. Apa yang kau inginkan lagi? Yo bule, 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 bule. Bila hari telah petang, saya pulang ke kandang sambil lurut dari belakang. Inilah kerjanya si gembala sapi. Apa yang kau inginkan lagi? Semua ya bule, yo bule, 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 bocor. Belum juga ini. Ada momen kau. Sudah merah, ini angin, akhirnya. Halo. Halo, Bapak Cina. Jadi kalau ini piring dari pelepah pinang. Oh, piring dari pelepah pinang. Mantap. Jadi nanti kalau uang kita enggak habis bisa tukar balik lagi. Iya, ini juga ada oleh-oleh kasih lawang keripik pepaya cap anak monyet. Ini kemasannya no plastik.
ini dari paper, dari kertas, dalamnya ada aluminium foil, dan ini reusable, jadi bisa digunakan kembali. Jadi begitu isinya habis, kemasannya bisa digunakan kembali. Karena kita di sini motonya no plastik. Kita berteman dengan alam. Oke. Okay. Luar biasa. Ini bisa dicuci. Enggak. Ini berapa sih? Kok dicuci pula orang minta. Kalau habis makan dicuci. Ya ini hiasan aja nya ini, Kak. Oh. Ini ada gerbang-gerbang siapa mau? Ini juga kan kayak sedotan bambu. Tempat penukaran uang. Oh. Di situ kan bisa ambil topi, bisa pinjam kalau misalnya panas kan duduk situ kan, tapi dikembalikan lagi nanti.